Hai, bertemu lagi bersama aku Bulu Tandar di channel aku Bulu Tandar. Di video kali ini aku bakal bermain Minecraft MCPE. Dan hari ini, seperti yang kalian ketahui, Squid Game adalah sebuah film yang diterbitkan oleh Netflix. Dan itu sudah sangat-sangat terkenalnya ya sekarang. Dan aku hari ini akan memperlihatkan hasil karyaku yang kubuat selama beberapa jam. Yap, literally beberapa jam. Dan ini akan menjadi beberapa part di mana ini adalah projectku untuk membuat map ini. Dan kita langsung saja akan melihat map ini. Dan ini. Dan ini dia mapnya. Mungkin kalian masih belum melihat apa-apa, tapi kalian pasti sudah agak familiar dengan ini. Dimana ini masih belum kuletakkan kasur-kasur, di sini juga belum, dan belakangku tadi juga belum. Dan ini masih baru prototipenya, jadi ya langsung ku record aja ya. Dan di sini terdapat staf kuning, dia tidak punya teks, memang sengaja malas aku isi. Dan ini ada pressure plate, dan yang dimana ini pasti akan membawa kita ke pemilihan level langsung aja. Oke, kita langsung lihat. Dan ini ada staf kuning, kita langsung aja ajak bicara. Maju untuk ke game pertama, yaitu red light, green light. Oh my god, berarti kita akan bermain yang boneka besar itu ya. Jadi kita akan masuk. Oke, ini dia. Ini adalah suatu tempat yang sangat horor satunya. Ya, kita akan pencet dulu si stafnya ini. Hey, kamu gunakanlah perlengkapan yang telah disediakan di kananku ini. Oke. Kamu akan mendapatkan slowness, kamu akan mendapatkan dirt. Dengarkan aku, gunakan dirt untuk pijakan saat lampu menyala. Oke. Berarti pada saat lampu menyala kita harus berhenti ya. Oke. Jadi kita akan ambil dulu. Oke, kita akan dapat dirt, kita akan dapat slowness. Oke, kita akan langsung aja masuk. Oke. Itu adalah bonekanya ya. Itu seharusnya boneka, tapi aku mengeditnya sedikit karena aku tidak bisa membuat sebuah boneka. Jadi aku memutuskan untuk membuat sebuah zombie. Oke, kita akan coba dulu. No. No. Oh my god, kenapa di sini? Oke, kita akan mulai dari awal lagi setelah aku memperbaiki mapnya tadi, dan aku akan kembali ke red light, green light tadi, mana nih? Kembali, dan ya karena aku sudah ambil dirt tadi, jadi oke. Dan ini ada kesalahan sedikit di mana itu lampunya waktu mati malah membunuh. Ini berarti gak mau bunuh. Oh my god, ini akan menjadi sebuah hard game dan kita harus kembali. Dan di sini langsung aja kita akan coba. Ini lampu masih menyala, lampu mati berarti nggak boleh. Oke, lampu nyala. Oke, ini nyala lagi. Oke, itu akan menjadi sebuah hard game. Ya pokoknya seperti inilah kurang lebih ya dari part 1 pembuatan ini. Dan aku masih belum membuat yang potong-potong kue itu ya. Lalu masih ada beberapa lagi yang masih belum kubuat. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk part pertama pembuatan Squid Game ini. Ini hasil gabutku aja, jadi ya sudahlah ya. Jadi agar channelku nggak isinya survival aja. Dan ini akan terus ku lanjutin progresnya sampai selesai lah pokoknya ya. Dan mungkin kalau kalian ada kritik, saran, dan ya kalian bisa komen di bawah. Tolong berikan aku saran. Aku masih baru dalam komen blog ini. Dan ini semua full komen blog. Aku tidak menggunakan mod maupun resource pack, nggak ada itu. Dan oh ya mungkin aku make si resource pack ini aja sih. Nah di sini aku memakai resource pack night vision aja, jadi nggak gelap. Dan ini masih belum kukasih penerangan, aku baru sadar. Dan ya mungkin sekian buat episode kita hari ini, part 1 pembuatan Squid Game. Mungkin ya akan kulanjutkan nanti. And ya, see you on the next video. Goodbye.